5 ini ada Andri Widam di sana, ada Butika dari KPCK, ada kembalikan lagi, diterima angka 7 nomor 26, diterima Leni, ada siapa di sana? Oh, baik sekali dari Andri tadi berhasil mencuri bola. Dewa Guna sudah berjibaku untuk mengejar dari skor. Poin untuk Dewa Guna. Akan ketiga ada di sana Riga, dikembalikan lagi. Bola dimiliki lagi. Lagi-lagi bola dimiliki lagi YPCK dari Cirebon 11-8. Saksikan Bapak Lurah. Baik sahabat Kapotret, ini dia set ketiga. Bola pertama dari YPCK. Ya, ternyata diambil poin pertama juga oleh GFCK, 1-0 kedudukan sementara di set yang ketiga. Nomor 26 yaitu saudara Robi namanya akan melakukan set. Diterima di sana. Oh, terlalu melebar dari Robi dengan nomor punggung 6. Dan lagi Daya Guna nomor punggung 2 yaitu saudara Ida akan melakukan set. Kiri kanan kiri, siapa nomor 7 nomor punggung 12 dari kita cek angka tinggi ada di sebelah. Oh, nyocol dari nomor punggung 10 dari GPCK menggelegar atau mendarat di area Daya Guna. Baik sekali dari nomor punggung 10 satu di kiri yang ketiga. 5 Ida dikembalikan lagi atau disodorkan GPCK, ada Rijal dapat dihentikan. Ada siapa di sana? Angga diterima oleh Rijal kembali. Baik sekali dari Rijal. Saudara Opi, sehingga poin bertambah lagi untuk GPCK. GPCK masih melakukan shot di kiri yang ketiga ini. Diterima ada Opi, ada Andri di sana. Hidang. Rijal kembali dapat di blok tapi bolanya keluar. Antusiasme dari para penonton ya sebelah sini ini sebetulnya terkena panas matahari langsung, tapi mereka tetap setia menonton pertandingan di Daya Guna Cup ini karena pertandingannya memang seru. Di 8 besar Daya Guna Cup yang mempertemukan antara Daya Guna dengan GFCK, di mana kedudukan sementara adalah 1-1 ya. Set pertama dimenangkan oleh GFCK dan set kedua dimenangkan oleh Daya Guna. Ada yang menyelamatkan atau menyampaikan bola untuk GFCK agak diri. Rijal, oh tidak berhasil. Dari Rijal tidak berhasil, terblok oleh net ya. Terlalu bersemangat sepertinya dari Rijal ini. Daya Guna diterima di sana di 10. Lagi kembalikan lagi. Iya, lagi-lagi tersangkut di net. Daya Guna 4 sama. Balik lagi bola. 4 sama kedudukan sementara di set yang ketiga. Bola pasti diputar-putar sebentar. Diberikan sama Rijal. Diberikan bertiga. Ada Rijal lagi. Masuk kali ini dari Rijal. Berhasil menerobos pertahanan dari Daya Guna. 5-4. Kembali bola dikuasai untuk anak-anak Cirebon. Nomor punggung 3 yaitu saudara Adam namanya. Diterima saudara Opi. Ada Denny di sana. Bola dia. Ambil kakak. Kembali poin. Dapat tangan lagi. 5 untuk Daya Guna. 5 sama. Nomor punggung 4 saudara Denny. Melakukan set. Diterima di sana nomor 26 dari GPCK. Ada siapa Reza? Lagi-lagi. Pukulan lagi-lagi saudara Rizal. Mendarat di area. Baik sekali ya performa dari Rijal Kumis ini dari GPCK. Sang mesin poinnya dari GFCK ini, Rijal Kumis. Diterima Deli, saudara-saudara Andri, diberikan saudara Deli. Lagi-lagi.
lagi bola masih dimiliki untuk PPCK atau Ciroto 7-5 di papan setor. Ya, 7-5 kali ini di set yang ketiga untuk keunggulan dari GFCK. Lakukan shot. Arah bola ke tangan PPCK Saudara dulu. Angkat lagi Saudara Adi, putar bola bapak, balikan lagi, angkat tunggu satu dua cepat, kembali lagi. Bola jatuh di depan mata anak-anak GPCK sehingga poin berkosong atau bertindak tangan 6-7. Jadi melakukan shot, terima poin 5, aduk 12, namun tidak dapat dikembalikan. Sehingga 8-6 di game yang ketiga. Lagi bola. Ya, masih ini dia bola dipegang dari GFCK masih kali ini dari nomor punggung berapa itu 12 terlalu melebar rupanya dari nomor punggung 12 atau bertambah lagi untuk GFCK. Oh, masuk rupanya nomor punggung masuk kembali poin untuk GFCK. Diterima Deni, angkat Sonandri, ada Dena di sana namun dapat diterima kembali Deni lagi. Deni baik sekali dari Deli. Ada bola teri di situ ada Deli. Sehingga poin pertama atau berpindah tangan 7-9. Nomor punggung 1. Saudara baca Bagasot diterima pemain belakang atau tengah dari GPCK. Dikembalikan lagi. Angkat tinggi 1-2. Lagi-lagi. Silih berganti. Saling jual pukulan atau serangan. Poin berpindah tangan 10-7 di game yang ketiga ini. Nomor punggung 5. Terima Leni, ada Andri, Widang di sana, ada Buntiga dari GPCK, ada, kembalikan lagi, diterima angka 7, nomor 26, diterima Leni, ada siapa di sana? Oh, baik sekali dari Andri tadi, berhasil mencuri bola. Anak-anak, Dawa Guna sudah berjibaku untuk mengejar dari skor. Poin untuk Daya Guna akan ketiga ada di sana Rinda dikembalikan lagi bola dimiliki lagi GPCK dari Cirebon 11-8. Rupanya dari Deli ya tadi saat ngeblok jarinya terkena bola posisinya tidak pas. Bola dikuasai untuk anak-anak KPCK nomor punggung 6 yaitu Saudara Robi akan melakukan shoot dari Curube diterima di sana Saudara Opik ada Saudara Andi ada Idang lagi-lagi pukulan Saudara Idang dari Idang dapat diblok tadi sehingga pun bertambah lagi untuk Curube 12-8 masih nomor punggung 6 yaitu Saudara Robi 12-8 PPCK melakukan shot lakukanlah sudah diterima di oh tidak sempurna dari Depa itu saya akan disempurnakan bola sehingga poin berpindah tangan lagi bertambah lagi untuk PPCK dari Cirebon masih nomor punggung 6 Saudara Robi lakukan shot diterima Saudara Opik ada Saudara Rizal diberikan lagi nomor 3 lagi-lagi bola dijatuhkan di area yang kosong atau di area pertahanan Daya Guna sehingga poin bertambah lagi 14-8 ya 14-8 aduh cukup jauh. Kembali lagi bola dikuasai untuk anak-anak GPCK Warna Rogi nomor 2 nanti terima sana ada Opi sayang sekali poin bertambah kembali poin terus-terusan 15-8 15-8 kembali lagi Saudara Robi nomor punggung 6 akan melakukan shot dari Cirebon. Terima di sana ada Opik, ada Saudara Saudara Andri, ada Depa. Kembali lagi bola jatuh Saudara. Dari Rijal. Bola bertambah lagi Saudara Rijal. Sehingga poin bertambah lagi 16-8. Ya 16-8. Kedudukan sementara di set yang ketiga. Ya, tanpa Deli ya sepertinya. Selamat datang kepada orang nomor 1. Agak susah ya. Menyaksikan Bapak Lura. Tukar itu Kak Garuda. Dikeduk-keduk sebentar. Lakukan sudah. Lalu melebar. Saudara Robi dari Cirebon. Dari GFCK kembali poin untuk Daya Guna. Kali dalam berbuah Saudara Yuda lakukan shot diterima di sana nomor 12 dari GFCK. Akad ini ada siapa nomor 6 Saudara Robi.
terlalu melebar kemudian saudara berhenti dari Cerondo. Sekilatan bertambah lagi untuk Jayabuna. Kembali lagi bola masih dikuasai untuk anak-anak Jayabuna. Saudara Indah diterima saudara Rijal. Akan lagi ada Rijal lagi. Lagi-lagi bola kandas lagi di tangan saudara Rijal. Sehingga pun bertambah lagi atau tertunda tangan 17-10. Balik lagi anak-anak KPCK nomor 10 diterima di sana Otik. Sedangkan saudara Andi, siapa yang akan dituju? Ada Depa. Kembali lagi bola Depa melebar. Terlalu melebar dari Depa. Kembali poin bertambah 18-10. Tertinggal nomor punggung 10 yaitu cukup jauh ini Jayabuna dari KPCK. Denny tidak sempurna, terlalu ke depan. Lali lagi anak-anak dari GGPCK yaitu nomor 10 saudara Adi lakukan sub diterima saudara Idam saudara Adi. Iya itu dia, baik sekali dari nomor punggung 6 saudara Elan baru bangun dari tempat tidurnya. Elan tidak mencontohkan bola di penempatan area GGPCK. Baik pertama lagi untuk Jayabuna, angkat lagi ada Rizal. Oh, lagi-lagi ini dari Rijal Kumis. Sangat menyulitkan. Bagaikan cinta bertepuk sebelah kanan. Jikalau aku senang kamu datang, tapi jikalau aku susah kamu hilang. Kembali lagi, sob. Diterima surat ini. Ada siapa? Elan. Kembali terus Elan. Surat Andri. Ada Dona di sana menyelamatkan. Diterima surat dan KPCK. Ada siapa? Kembali oh, lagi. Tidak sempurna. Sayang sekali. Lagi. Untuk anak-anak Jayabuna 12-20. Hanya terpaut akan 8 untuk menyamakan kedudukan di game yang ketiga ini. Sob. Elan. Diterima penuh. Oh, dari Rijal itu dia, dari Rijal. Apa yang merasuk di dengan paresi-paresi serangannya. Sehingga bola jatuh lagi di area Jayabuna. Jika pun bergeser atau berpindah tangan lagi. Kembali M. Rijal akan melakukan shot dari GPCK atau Cirono. Lagi bola sudah. Akhirnya digrabil bajing sehingga pun berpindah tangan lagi untuk anak-anak Jayabuna nomor 5 saudara ini diterima dari Rijal saudara nomor 6 dikembalikan lagi saudara Depa, angkat lagi saudara Andi di saudara Depa, kembali tangan saudara Rijal, angkat lagi saudara Depa, ada Rijal lagi sayang sayang untuk langsung menyatakan bola double sehingga pun bertambah lagi untuk saya. Kembali lagi bola dikuasai untuk anak-anak Jayabuna nomor 1 saudara Bajang akan melakukan set. Lakukan sudah. Diterima bola mengarah nomor 12 dari GPCK. Ada Rijal di sana. Kali ini pukulan saudara Rijal terlalu deras. Ada keluar garis yang sudah ditentukan. Sehingga pun bertambah lagi untuk Jayabuna. Kembali lagi Jayabuna melakukan set. Terima pemain terlihat nomor 12 dari GPCK. Ada Rijal lagi. Terima Depa. Angkat saudara Idang. Ada Idang di sana. Namun kembali dalam musuh bola. Ada musuh enam menyelamatkan bola. Diterima saudara Andi. Serukan saudara Andi. Angkat lagi bola. Bisa dikembalikan lagi. Ada Idang. Kembali di tangan nomor 3 dari GPCK. Ada Rijal. Diterima saudara Depa. Angkat saudara Andi. Depa di sana. Angkat kembali. Angkat diri-diri. Oh, sayang sekali. Rally yang cukup seru dimenangkan oleh GPCK ya di set yang ketiga untuk anak-anak GPCK 23-17. Ya, 23-17 masih untuk keunggulan dari GPCK di set yang ketiga ini. Ada Doni menyodorkan bola sama Ida. Diterima kembali GPCK. Angkat di ada Rijal. Rijal kembali lagi-lagi dari Rijal. Ini satu poin terakhir untuk GPCK memenangkan set yang ketiga dan merubah kedudukan menjadi 2-1. Kembali diterima saudara Opi, ada saudara Andri dengan bola, ada Depa di sana. Depa baik sekali. Poin lagi atau berputar tangan 18-24.
Ya, 18-24. Oh, dapat dihentikan tadi. Oh, berakhir sudah set yang ketiga dengan skor 25-18. Kedudukan menjadi 2-1. Kita kembali nanti di set yang ketiga masih dengan Kapotret Story.